Oke, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini nih rekomendasi ya, rekomendasi buat teman-teman yang mau menginap yang dari Riau atau Pekanbaru ya, menginap di Payakumbuh, tepatnya di Harau. Nama penginapannya di sini Lo Limpatu Homestay ya, teman-teman. Di sini rekomendasi banget buat teman-teman yang mau berlibur dan menginap di sini ya, teman-teman. Nah, nanti kita review rumahnya ya dan view-view di belakang penginapannya. Nah, ini penginapannya persis di pinggir jalan ya, teman-teman. Jadi nggak susah nyarinya, nggak perlu masuk-masuk lagi ke dalam. Dan penginapannya bagus buat spot foto, dan ini persis di pinggir jalan. Di belakangnya sudah tebing-tebing. Nah, ini tebing-tebing. Nah, di sini ada 1, 2, 3, 4. Jadi ada 4 kamar. Maksudnya 4 rumah homestay yang disewakan. Nah, ini beda-beda tipe ya. Ini yang lebih besar. Nah, ini juga lebih besar, harga terjangkau ya, teman-teman. Nah, ini teman-teman bisa untuk tempat santai ya. Ada tempat santai di depan. Yuk, langsung ke jalan dan langsung ke tebing ya. Tempat santai, ini garasi juga bisa. Assalamualaikum. Nah, ini fasilitas kamarnya ya, teman-teman. Kasurnya besar, sudah disediakan anduk. Terus di sini ada kipas angin. Kenapa ada kipas angin? Nggak pakai AC karena di sini sudah dingin ya, teman-teman. Nah, teman-teman kalau mau ngopi sudah disediakan gula, teh, kopi. Nah, sudah ada tisu. Nah, ini dispenser ya untuk memanaskan airnya untuk ngopi-ngopi. Sini sudah ada TV, bisa nonton YouTube. Kalau ada anak-anak bisa nonton YouTube anak-anak. Sini udah WiFi juga udah ada ya. Sini sediakan sajadah yang ingin sholat bagi orang Muslim. Sedang sampahnya untuk tempat cas-cas handphone ya bisa. Nah, ini kamar mandi. Kamar mandinya bersih ya, wangi. Nah, di sini ada shower juga. Ini juga ada sabun, sudah disediakan sabun. Nah, ini view dari belakang penginapan. Bagus kan? Sejuk. Masih hijau, tebing-tebing, tuh. Awan-awan masih kelihatan, tempat santai ada. Wih, sambil mengopi ini enak banget ini. Di sini sambil ngopi, tapi kopinya nggak ada. Nanti kita buat kopinya. Wih. Enak banget. Dingin. Tuh tebing-tebing sana tuh kelihatan tuh dari sini. Coba lihat. Nah, sini dari sini. Ini view gazebo ya, apa yang bilangnya? Ini view untuk tempat santai, langsung ke sawah. Seger banget teman-teman, wih bagus banget teman-teman. Ke sawah, sawahnya lagi hijau. Nah,
pemandangannya bagus. Ini rekomendasi banget ini buat teman-teman yang ingin menginap di Mayakumbuh, tepatnya di Harau. Harganya terjangkau ya teman-teman, murah, 300.000, mulai 300.000 ya teman-teman. Nah, kita cari sarapan di dekat sini ya, dekat kok. Jalan sambil liatin pemandangan ya kan. Tempat sarapannya di sini. Assalamualaikum. Bu, lontong bu. Ada apa aja bu? Lontong sayur, nasi goreng. Lontong sayur, ada nasi goreng. Kamu apa? Nasi goreng satu, sama lontong sayur satu. Halo teman-teman. Ayo main-main. Keisha. Udah. Mau sarapan. Udah. Di mana? Di Mayakumbuh. Di Harau. Ayo. Harau. Keisha mau makan telur. Telur. Nih. Pegang. Panas. Enggak, udah enggak panas, hangat. Ya. Udah enggak kan? Masalah, bismillah. Ayah. Panas. Boleh dulu. Jatuh. Ini apa nama saya? Putri Ma? Yu. Putri Malu. Dia kalau disentuh dia malu. Tahu nih, tuh, muncup. Muncup. Ah, kayak duri. Ini ada durinya nih, tuh durinya tuh tajam. Kalau mau ini nih biar abi ambil. Tuh. Dua. Namanya Putri Ma? Yu. Nah, ini omnya nih. Hah? Omnya yang punya penginapannya nih. Ini kalau mau nginap sama om ini langsung. Layanannya mantap nih, om. Ini kalau mau nyuci mobil bisa. Masa yang nyemprot omnya langsung? Ownernya. bonus disemprot mobil nih. Nginap di sini. Nah teman-teman, kalau mau nginep di sini kita bisa semprot-semprot cuciin mobil ya. Oke teman-teman, sekian video kita tentang penginapan, rekomendasi view-nya yang bagus ya, dan harganya juga terjangkau, mulai dari 350.000 sampai 400.000 ya teman-teman, tinggal teman-teman pilih. Dengan view sebagus ini dan fasilitas yang udah ada, rekomendasi banget buat teman-teman yang untuk menginap di Mayakumbuh, tepatnya di Harau. Nah, selanjutnya kita bakal cari penginapan-penginapan yang rekomendasi juga di Sumatera Barat ya teman-teman. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.